Berapa lama dan terima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nama saya Hasil Cengyaku. Orang biasa panggil saya Hasil Ganteng. Alah. Misi-misi saya tidak ada lain lagi. Bukan berapa banyak handphone yang saya dapat, bukan berapa banyak uang yang saya dapat. Intinya manfaat produk. Berapa banyak orang yang tersenyum minum produk Imogen. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Pak Muhyiddin, saya berasal dari Cirebon. Alhamdulillah dalam kurun waktu 2 bulan saya sudah mendapatkan reward 5 handphone dan Thailand dan sedang sedikit lagi reward Thailand. Imogen Go Internasional. Tepuk tangan buat kedua bapak-bapak ini. Nanti tinggal mas-mas yang naik. Mas ya, untuk selanjutnya. Jadi saya nggak ngerti kenapa kok usianya yang di atas 35 yang naik dapat rewardnya. Untuk reward yang kedua, apa tadi Pak? Pak? Bukan. Selamat Pak Pertilano. Terima kasih yang kedua. Saya sudah berangkat ke Thailand, suami istri. Alhamdulillah. Amin. Ternyata ke Thailand itu modalnya hanya 295.000. Kalau Anda tidak mampu, stop Mengu Travel. Terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kurun waktu 2 bulan setengah ya, saya sudah mencapaikan reward Thailand. Imogen Go Internasional. Luar biasa, tepuk tangan. Ini kayaknya dua orang ini pemborong. itu lagi. Tapi Bapak Ibu, ini baru kelihatan dua orang yang dapat. Ini lagi. Inilah dia. Salam kenal kembali sedikit saya kasih apa nama itu saran untuk mengembangkan bagaimana supaya kita mendapatkan Ayla. Sedikit nggak apa-apa boleh ya. Jadi begini, saat saya sudah mengenal produk, saya belanja online satu paket Imogen ini Imogen M itu 450.000, mungkin Bu Indri kali ya saya beli online begitu ya. Saya beli pertama kali itu yang jual adalah orang Jambi, 450.000. Satu saset pun saya tidak minum. 10 saset itu saya bagi ke 10 orang. Dari 10 orang, 8 orang balik ke saya. Pak Asril, lu mesti tanggung jawab. Istri saya udah gak mampu melayani saya. Apa salam buat Imogen? Dalam hati saya, ini produk Imogen layak saya perjuangkan. Kenapa? Kebahagiaan orang minum Imogen tadi itu adalah kepuasan saya. Kalaupun ada uang di dalam, karena ada sistem. Satu kali lagi saya sampaikan, bukan uang lagi di depan mata saya, karena kesehatan mereka, jangankan mereka yang di luar sana, saya sendiri memerlukan Imogen M. Tepuk tangan dong buat Imogen M. Yang kedua, saat saya sudah memutuskan bergabung di Imogen ini, saya tidak pernah berpikir untuk memulai dari mana. Malam itu hari tanggal 29 November, saya putuskan mengambil stokis. Karena saya mau besar. Saya harus berjiwa besar. Jika seandainya di Imogen ini gagal, cukup saya yang gagal di Imogen. Jangan sampai orang lain saya bawa-bawa. Tetapi, jika di Imogen ini bisa sukses, kita harus bisa sukses bersama. Oke? Oke! Yang ketiga. Oke, Pak Asril. Saat saya bermain di Imogen, kebetulan ownernya adalah Pak Rudi. Salam Rudi, mohon maaf dan sedikit ya. Pak Rudi, kami pernah bekerja sama di suatu perusahaan. Saat saya ketemu beliau, Pak Rudi bilang, Pak Asril luar biasa, grupnya ribuan di tempat lama dan lain-lain. Pak Rudi, saya bilang tuh. Zaman itu adalah presidennya berbeda. Saat ini zamannya Jokowi. Apapun ceritanya, Pak Rudi jadi owner, saya siap belajar dengan beliau. Luar biasa. Jadi bagaimana supaya kiat-kiat kamu mendapatkan tadi? Jubah Anda itu dilepas. Lupa jubah Anda dilepas. Masa lalu Anda itu dibuang. Jangan lagi dibawa-bawa masa lalu. Jangan bicara 2.000, 10.000 di luar sana. Dua orang aja mampu closing Anda sudah luar biasa. Luar biasa.
Jadi Muni saya memain di Mogen satu titik pun saya tidak pernah dapat luar gratis. Biasa. Tidak pernah gratis. Saya bayar. Mohon maaf. Ayo kita sama-sama fight. Ayo. Kalahkan upline-upline Anda. Mohon maaf, bisa dilihat jadi di ID di apa web account saya itu 3071. Berarti ada yang 3000, ada 2000, ada yang 100. Kemana mereka? Di sini membuktikan Tuhan kita mengatakan siapa yang bekerja sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, pasti maksimal. Dan jangan lagi berpikir upline saya tidak membantu. Saya salut dengan Bu kita yang satu ini. Saya juga menduplikasikan bahasa beliau. 60% saya kembangkan adalah online. Selamat datang, Mr. Lindang, tepuk tangan, Mr. Lindang. Yang kedua, saya ada patenkan kedua member saya. Mohon maaf kawan-kawan semuanya jika bahasa saya selama ini tidak relevan. Selamat siang, benar. Ini beliau, Pak Lindang. Saya sampaikan ke beliau, Pak Asril, Pak Lindang, tanggal 11 kita ada acara di Sarina. Apa jawaban beliau? Pak Asril, saya tidak akan datang ke acara kalau tidak bawa stokis. Ini banyak. Wah, datang-datang disuruh ngomong. Ini masih capek-capek, luar biasa Pak Asril ini. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua di sini dalam keadaan yang luar biasa. Luar biasanya bisnis Imogen. Saya masih ngos-ngosan Bapak Ibu. Luar biasa. Datang langsung dikasih ngomong. Jadi sebenarnya saya bingung mau ngomong apa gitu kan. Ya salah tadi Bapak Ibu ya. Tadinya saya gak mau datang Bapak Ibu. Saya bilang sama Bang Asril, saya akan datang kalau saya persembahkan yang terbaik buat upline yang terbaik. Ya, satu saya akan datang kalau saya bawa stokis. Dan kebetulan bagus stokis saya yang saya bawa. Insyaallah dua stokis hari ini dari Bang Agus. Yang kedua, saya Bang Asril akan datang kalau saya sudah tembus Aila. Artinya ketika saya datang ke sini sudah bisa pastikan bahwa saya tembus Aila. Jadi baru saya bilang saya pede untuk datang. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu mau ngomong apa ya. Rasanya kata-katanya sudah habis sama Bang Asril semuanya. Mungkin ada season lain nanti saya baru bicara Bapak Ibu. Itu kalau ada waktu dari Pak Rudi dan semua teman-teman ya. Saya kembalikan ke Bang Asril ya. Makasih, luar biasa. Kebutakan dulu Pak Indah. Luar biasa, 3 bulan hanya nginap di rumah ke Bitar di Sentul. Beliau baru 2 malam nginap di rumah semenjak join Imogen, kan sudah tembus Thailand dan lain-lain itu. Saya jalankan dan sadar banget tadi, saya kan kerja. Jadi ini bisnis sampingan. Kalau seandainya saya bisa, saya yakin bapak-bapak yang jago lebih serius kalau seperti Pak Asril ini yang nggak tidur di hotel tapi tidur di terminal itu bisa lebih cepat karena dia punya waktu lebih banyak. Jadi kalau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang yakin saat ini Anda punya waktu lebih banyak dari karyawan istri saya, berarti target minimal 2 atau 3 bulan pastikan area untuk Anda. Kenapa saya ngejar area? Saya nggak mau utang sebanyak itu. Dengan modal 295.000 saya targetkan diri saya dapat Ayla. Jadi saya sangat bangga saya membeli satu mobil Ayla dengan duit 295.000. Jadi semoga kita semua di sini berhasil untuk sekarang dan kedepan. Amin. Terima kasih. Luar biasa.